Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya kadhi. Alhamdulillah, banyakkan bersyukur di atas kejayaan, lebih banyak bersyukur jika kita dilanda musibah. Itulah yang kita diajar untuk menjadi seorang super muslim, bukan Superman. Batman pun tak boleh, Cicakman pun tak boleh, super muslim. Bila sebut super, itu yang paling layu, yang memius, kalah sepalam, hadang luar. Alhamdulillah, saya sebenarnya dari Kuala Belait. Saya tulak dari Belait 12.5. Saya berada di hospital Suri-Suri Begawan buat satu talk about program 3S. 3S itu maksudnya senyum, sopan dan sabar untuk menjadi super nurse, super jururawat, super doktor yang masa ni diorang masih dalam diesel. Bukan regular, bukan super, diorang masih diesel. This is a challenge. Alhamdulillah, Dewan ini berubah sudah soalnya. Cucu di London tu soalnya sangat. Balatung macam di Jepun. Ini Arab sikit kepala. Sebab dia ambil lepas extinguisher. Baik, di malam Run for Nepal Nusa. Ada ikut ke kita ni? Ada ikut di sini, ada pelaris di sini. Sesuai badan ini ada pelaris sini. Saya pun dah ikut sebenarnya. Saya ikut ada itu Run with Colors. Saya suka berlari. To be super Muslim, yang penting ialah you have all the energy untuk mendakwah. Mendakwah bukan saja berada di masjid, melahan di merata-merata tempat. Meskali kalau mendakwah ini di tempat-tempat yang sukar, yang orang indah paham apa dia Islam, orang indah paham mengenai ideologi Islam, di sanalah tempatnya sebenarnya orang-orang Islam. Bukan di masjid. Dalam masjid semua sudah orang hampir-hampir paham mengenai dengan Islam. Orang yang di antara yang dikasihi oleh Allah ialah bila orang melakukan pekerjaannya jihad kerana Allah. Don't misunderstand by the word jihad. Kaiful, okay? Bukan jihad ini mesti berperang. Kerana ini yang penyeperang ialah emosi dan mental katanya, bukan fizikal. Banyak, banyak mengenai dengan how to become a super Muslim. Satu contoh yang baru-baru ini kita lihat, bila saya rasakan Islam ini adalah satu agama yang hebat, tidak ada tolak bandingnya. Di mana bulan lepas penyampaian hadiah bagi pelajar-pelajar cemerlang top in Brunei, top in the world, di mana Brunei digegarkan dengan satu berita, bukan gegaran macam di Sabah. Itu lain, itu apa namanya,
earthquake. Ini gagaran di Brunei mengenai seorang pelajar Cina non-Muslim yang top in Brunei dalam subjek IRK atau Islamic Religious Knowledge. Non-Muslim, bukan Islam, bukan Melayu, tapi menjadi top in Brunei agama. Bila saya duduk sana tu, saya jemputan ada tu, saya lihat, my first word to diri saya sendiri, saya rasa bahagia. Saya lah di antara dalam dewan itu yang merasakan bila orang Cina ni top in Brunei yang memikirkan secara positif, inilah kebahagiaan menjadi seorang Islam. Bila saya melihat WhatsApp ini, macam-macam penantar WhatsApp. Beri majunya orang Melayu, orang Islam pulang in the top, orang Cina terpulang. Mananya segala ustaz-ustazah ini mengajar macam-macam. Yang mengatakan ini sama, orang Islam dia. Ha? Orang Melayu yang ada orang Cina tu sebenarnya mengatakan itu orang Cina. Orang Melayu mengatakan, cuba menyalahkan antara satu lain apabila tadi melihat bahawa Islam itu hebat sebenarnya, tanpa melihat sebenar-benarnya barang itu suatu yang kejayaan sebagai kita di orang Islam. Dan saya dulur orang WhatsApp atau saya dulur banyak macam-macam dari yang apa face yang keluar gigi apa tentang kamu. Saya balas satu-satu. Dan balasan saya itu menjadi viral kepada WhatsApp ini. Alhamdulillah ujung-ujungnya orang berhenti. Balasan saya dalam WhatsApp saya itu ialah misalnya, alhamdulillah tahniah kepada anak ini yang dapat top in Brunei. Ini menunjukkan bahawa agama Islam itu adalah agama yang sangat ataupun mudah untuk dipahami. You agree with me? Kalau tidak agree, agak tak keluar. Ia mudah dipahami, bang. Sebab itu orang dah Islam pun tahu, orang dah Islam pun senang mempelajari Islam ini. Paling mudah Islam. Simple. Kita belayar luar negeri 3 hari, you kena beri hadiah untuk solat jamak, solat qasar, special. Minggu depan tadi start Ramadan, kita belayar boleh sungkai, special. Dia nyusah-nyusahkan. Solat, dia dapat berdiri, duduk. Indah duduk berlimpang. Indah berlimpang gunakan mata. Indah dapat gunakan mata, gunakan hati. Indah gunakan hati, sembahyangkanlah orang itu. Lawa kan? Itu siwaknya Islam. Tapi kata ni orang Islam ni menyusah-nyusahkan. Bila hukum hudud diintroduce ke Brunei, panas di perbincangan. Padahal cantiknya hukum hudud itu, kalau orang memahami sedalam-dalamnya, cantik. Syok. Itu satu. Lain daripada itu lagi, untuk mengaut pahala ini, Islam paling mudah. Duduk kita sana, dan dalam majlis ilmu, malaikat rahmat turun. Kalau kursi-kursi kosong atau apa ni? Takut, dah. Dah jadi takut. Abang kali cuma tu dah. Ini yang special. Kita dari rumah jadikan kemari, setiap langkah kita tu, setiap kita menderepa tu, kita dapat pahala untuk mendapat ilmu. Kalau kita masuk, kita di UBD, hari-hari kita ke UBD, kita akan dapat pahala. Inilah bezanya daripada agama-agama lain. Kita menuntut ilmu pun katanya dapat pahala. Si isteri di rumah, si suami ke masjid, kita lebih banyak ekstra pahala. It's not fair.
bahasanya it's not fair. Istri lagi banyak pahala, lakinya ke masjid. Syok kan? Syok. Syok Islam. Banyak orang akan di enjoy. Kamu berdua-duaan ditangkap, selesai. Nak kawinkan. Murah ni kawin tu. Syok kan? Yang cuba-cuba saja. Berarti tinggal aku tu. Red box itu. Kena tangkap. Dipermudahkan Islam. Bukannya diselekehkan, dipermudahkan. Jangan payah-payah niat. Cantiknya Islam ini, subhanallah. Tadi bersyukur di Brunei di antara negara yang Melayu Islam beraja dan negara zikir. Dan we are the only alliance yang RB yang mempunyai doa-doa sebelum petani terbang di udara. Cantik. Dan takkan nombor dua, channelnya semua baca Quran. Cantik. This is kehebatan-hebatan. Alhamdulillah kepada Yang Maha Mulia selalu menjelaskan mengenai dengan Islam. Tema bulan-bulan ini Isra Mi'raj, solat, penyelamat diri. Lawan. Syok. Saya ada tu kena jemput di Ma'at Islam. Tajuknya Isra Mi'raj. Hijab pulang saya tu. Di Ma'at Islam. Menuntut ilmu pun kita dapat pahala. Ini yang lawan ni. Hanya tinggal kita ni punya niat. Kalau niat kita kan ke UBD, datang kita ke UBD, bila kita masuk kelas, ha? Sama kita terpulang mahasiswa ni, mahasiswi pelandangannya, mahasiswi jadinya, bila kita belajar, mahasiswa sama mahasiswi ini. Pasal di rupa Swiss, nah, lain ceritanya. Itu lain tidak. Nah. Ada hukum-hukum. Ini yang lawan. Sebab itu saya hari ini untuk menjadi super muslim ini, saya akan membawa bis kita 5 tahap manusia. Tapi jangan disalah pikirkan mengenai dengan hukum Islam, bukan hukum Islam. Ini adalah melihat diri kita, bermuhasabah diri kita. Di mana kita ni punya kategori? Di mana kita ni? Contoh, jadi super muslim. Adakah kita kategori orang yang wajib? Maksudnya kalau hari ini ada ceramah, sekiranya ke dia lah. Tidak ada juru cara ni. Mati ni yang payah ni kalau tidak ada sebenarnya suaranya ni yang komersial. Oh, dengan manusia tu bahasnya. Macam mana ni yang pendek semua sekali. Jadi, ataupun kita masuk ke Yubidia ni. Kalau kita tidak ada, orang mencari kita. Mananya? Payah ni yang ada ni yang. Boring ni hina daninya, syoknya. Mesti ada punya. Ya kalau ada punya, oh, syok ini enjoy punya. I miss him lah yang mati dah di sana. Mesti ada punya boring kita. Jadi ani sudah dimasukkan dikategorikan orang ini adalah orang yang kategori wajib. Okay? Kalau yang ada ancol, kalau yang ada payahkan berunding, payahkan, you know. Dalam kerja tu bukannya bos. Bos bukannya pekerja wajib. Maksudnya wajib ini bukan dari segi kalau bos tidak ada payah disiapkan menyain. Itu bukannya maksudnya pekerja wajib tu. Oleh sebabnya menyain itu. Kalau tidak ada, dapat pulang. Tapi tidak ada menyain, yang inginnya berhaknya. Itu lain dari segi pekerjaan. Sebab dia bos. Itu yang pertama.
Adakah kita sebagai mahasiswa-mahasiswi yang kategorinya wajib? Wajib patuh kalau kita dada, maka yubidiannya tutup misalnya. Tutup tahu sebenarnya, aku mau mesti. Hari ini habis ya, datanya datang, bahannya tutup kali ini ya, kuliah dada. Nah, macam itulah. Oke. Okay. Yang kedua ialah kategori mahasiswa, mahasiswi atau super muslim yang sunat. Sunatan ini maksudnya ya ada, okeylah. Yang tidak ada, okey. Tapi kalau yang ada, lagi bagus. Artinya masih bagus tuh. Yang tadi yang wajib mesti ada. Menjadi super musliman, ia mesti ada. Sebab ia akan jadi imam, ia akan berceramah, ia akan mengungsikan ilmu, ia akan mengajar kami cara-cara apa namanya menyempurnakan mayat misalnya. Datang yang dada atau yang payah, tapi yang hanya tahu soalnya atau yang hanya setahu-tahu. Macam itu dah bunyinya. Nah, itu lain lagi bahasanya. Yang kedua ni sunat, artinya sunatannya dada pun okey, tapi kalau yang ada lagi best. Alhamdulillah, baik joko ada kawannya. Sebenarnya pun dada okey pulang, saya ni okey pulang mengganti tadi tu. Ini kawadannya yang okey lah, lagi bagus. Yang tak kau jadi menggantinya. Buat tak kau terangasannya. Nah, itu yang kedua. Kategori yang ketiga ialah mahasiswa-mahasiswi super muslim yang apa itu ketiganya? Allah Akbar. Yang harus, okay? Ada datang, tidak ada serupa. Ada korbannya. Wih, 3 jam 10 kok siringuan ya. Sedih, wah ini kan macam-macam kuspray segala selpok apa. Ada kok terasa? Ada korbannya. Artinya orang ini ada kakao, tidak ada kakao. Kita serupa, tidak ada perasaan, tidak punya perasaan. Nah, adakah kau, adakah koas, mana saja kau? Adakah anda ada? Okay, harus kan? Artinya orang ini bila sudah parkingnya, masuk lecture, dan apanya, habis balik ke kantin pun indah. Naik kereta balik ke rumah. Di rumah buat. Saya tanya. Dia tahu siapa jilang mesinnya. You have friend? I don't know. Apa khusus semua atau tanya? I'm taking chemistry. Tidak ada chemistry kawan. So. You don't have chemistry with any people. Tidak ada. So. Cuma itulah saja. Ada student yang betul. Ini namanya student harus. Orang tahu ya datang. Ada kau datang, orang tahu. Tahu-tahu kita keluarga yang meninggal. Oh, mati di sini waktunya. Kita ada jualan, ada jualan lagi. Sampai ya ada okey. Itu yang namanya kategori yang harus. Yang keempat kategorinya ialah kategori mahasiswa-mahasiswi yang makruh. Ya ada okey. Kalau yang ada lagi bagus. Mana sih yang tadi ada yang ni, alhamdulillah. Dia ada oh ya anu, masa ni ya anu, discovery ya. Oh, di mana di Korea? Dia ke sana 20 tahun kah? Makruh kan? Dibuatnya dapat pahala ditinggalkan, tak dapat pahala kan? Jadi dia ni ada, tidak ada lagi best. Ya kadang-kadangnya pengacau ni. Bibinya ini manusia. Dederen itu makhluk doaku, orang yang terinyak ya. Oke, okay, kategori yang keempat. Yang last sekali ialah kategori mahasiswa mahasiswi ialah kategori haram. Kalau dia ada, ya Allah baca doa tanya, petahlah katanya dia yang datang. Ya MC 2 bulan, alhamdulillah bagus gitu. Tidak ada lagi selamat. Sebab yang ini mengacau. Jadi bertuapi. Bapak kau belajar, bapak kau kan belajar, bapakmu kaya. Di gadung itu semua orang punya. Bapak kau kan belajar.
sayang ngajak sejak kita kau drive BMW pak pokoknya ada nih jenisnya pak pokok susah-susah ha? Karena kau pas ha? Mana ada kerajaan kau lihat orang yang pergi berapa orang di dorong tu dah kerajaan layahnya kerajaan pak pokok kau belajar you know this kind of people ada nih jilamanya di BDN yang hampir-hampir dengan setan jambul lah ada perang seru tapi adalah karakternya itu ada sudah dah habis-habis ada saja kan dia tu kawannya tadi uang sebalik hatinya sebenarnya ucapkannya kaumnya melihat dari belakangnya tambus pun yang ucapkan itu padahal ada orang ucapkan itu semua itu jadi nyaman tetinya semua itu ha? Lecturer pun dah itu kan mau datangnya boring ini lecturenya cikgu Dusri itu kamu dengarnya boring ini semua itu jadi yang sedihnya takut-takut ada yang orang terpengaruh. Anita yang mahasiswa-mahasiswi yang haram tadi ada ni. Jadi anak-anak yang dikasih dalam ini, you pilihlah mana kategori bis kita. Kategori wajib, kategori sunat, harus, makruh dan haram. Di mana kita? Kita menjawab sendiri lah tu. Depankan jawab. Orang lain suruh jawab. Pokoknya apa? Haram kah ataupun haram. Kata kau boleh. Kau memang haram dari dulu sudah. Kata tu malas nak bertakau. Dia kata orang cikgu dulu sudah ada kategori angam kau tu. Aku ni wajib pun ya sadarkan dirinya. Sakitnya aku di sini. Artinya you paham muslim. Jadi you have to hidup ini. Sebaik-baik manusia ialah membuat kebaikan orang lain. Mendatangkan manfaat pada orang lain. Itu katanya. Cimbis kita ni. Kalau kawan kita bermasalah dari segi pendidikannya, sebagai orang yang super Muslim, walaupun ada berapa super, itu adalah kewajipan kita menangani ke dia, bukan dibiar-biarkan. Apa baik, apa walaupun kita tidak ada chemistry sama ke dia, walaupun yang mengambil chemistry kita mengambil fizik lain dunia, tapi misi bantu, jangan dibiarkan. Hanya yang berlaku ini kepada kita. Sebab kalau ia ni kita bantu cantik masalahnya kenapa kau ni? Untuk disyuk ni bos bulan. You yang bermotivasi duduk panggil kak. Gimana kamu? Aku suka pulang ke cakul tu. Kau bayar lah. Sudah pun stres, suruh ingin bayar mudah yang menganu kambing sepaha mati tadi 48 ringgit 50 sen ini mati ini. Kewajiban kata itu bukan main-main bukannya sunat, bukannya apa kewajiban kata ini menangani masalah orang itu kata ini menarik balik orang ini takut nih sebab kata ini tarik balik kamu cek lah sama-sama muhasabah diri. Mantap orang stres siapa pun. Why stress? Islam paling mudah untuk mengatasi stres. Use wudu, sembahyang sunat, hajat, selasa. Mana payah ke mana? Lepas keluar negeri, ke pantai, lepas tidak wayang, supaya belanja makan. Mana di dalam mana itu? Kalau stresnya, makan mitiau tiga piring. Itu orang kata ada tu. Kalau lebih makanan kau cemur hari biasanya, cemur langsung kaya, stres banget. Kalau Anita katanya, di antara yang perlu ada dalam bis kita. Jangan lupa, bantu. Barang ini saya tidak pernah dikongsikan. Pengajaran dalam Islam ini, kawan bantu kawan ini diguna pakai oleh bangsa-bangsa lain. Kita mesti faham itu. Orang Cina kalau kawannya rugi bisnis, ia akan didampinginya dan akan diberinya modal untuk balik semula. Orang India jangan terlagi. Kalau kawannya kolaps, ia menangani. Coba kita lihat kegunaan itu. Guna ya.
Contoh, kalau kita bagi-bagi di Supaset, di mana lagi? Wahu. Jarang kita melihat dalam itu orang India membeli di kedai cuma itu. Coba kita ke kedai India, kedai kaleng, di sana ada orang banyak. Coba yuk perhatikan. Saya selalu perhatikan. Jarang ada di Wahu itu orang kaleng membeli nida. Ini orang Melayu, orang dalam sebab tadi terdapat kedai. Mana kan kedai, mana kan jaga. Ya, tengahnya si Wahua ni dibalik-balik. Tidak ada choice. Kedai kali ngatu jual dia. Hey bro. Satu bro tu. Jadi, inilah ajaran-ajaran Islam ni. Ajaran Islam dipakai oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain memakai. Ya kata ini kalau kita lihat lah, kalau kata ini susah, ia akan bertambah susah. Kawan ketawa senang didapat, kawan menangis sukar dicari. Atau kata ini pakai. Kalau kawan susah, tidak ada ramai orang. Tapi kalau ia berpesta, ia berbekyu, ia berday, ramai orang datang. Kalau ia sakit di hospital, ada tiga orang yang melawat. Ini perlu diubah mentaliti kita. Contoh anak-anak. Okey. Ada orang ambil pengajian Islam sini enggak? Ada. 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 Apa tu kita ambil sini? Yang tu dong panjang-panjang ni kan Islam kan. Okey. Ada contoh Arab kita. Tugas katanya ni, the more you mendalami dalam Islam ini, lebih banyak kata ni punya dipertanggungjawabkan. Bukan main-main. Kita semua meripat kan dah. Apa sam apalkannya betul? Samlam hak apa? Ini dah pandai-pandai membuah upah tu nanti. Semua meripat macam tu. Kau dah ingin semua meripat. Nah, saya marah saya tu kadang-kadangnya. Kalau kanak-kanaknya itu, di mana sekolah, samsak. Ini terkaitan ini, this is the thing ya, membantu kita. Perhatian kita kalau sekolah sana, mesti diubah mentalitinya. Sabut. Kenapa sekolah lah? Sekolah menengah Sayyidina Abu Bakar. As-Siddiq di bakar. Wah, cantik. Ini samsak, dia tembali sekolah itu banyak kanak-kanak yang berasap. Sama suaknya, lagi kita macam ke suak semua sekali. Pada sekolah menengah Sayyidina Umar Al-Khattab. Lawakan. Sekolah menengah Sayyidina Osman, ini Samsoy. Macam sutu Indonesia bakso. Samsanya, apa kan temuan ini? Itu ini ya, sepatutnya kata ini, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Jadi kan dia di mulut tatu. Macam biskitan. Jadi kan ini. Di mana? Apa ni? Pitis, pitim, apa lagi tu? Pusat perkataan dalam raga, ada yang payah, ada yang payah. Peluh payah, peluh payah itu. Sekali tarik nafas ni. Ini pitim, pitis. Pitisannya macam untuk rujak pitis. Apa kan tu? Maktab duli. Lawa-lawa. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, apalagi Umar Al-Khattab, itu semua sahabat-sahabat Rasulullah. Yang tadi menyebut namanya, alhamdulillah kan tadi dapat sepaat kurang-kurangnya. Ini ada Samsung, gimana kan dapat sepaat? Samsak merasak itu. Saya biasanya ada, saya tadi sebenarnya dari Belayat singgah saya di adik ini. Berakas Forest Reserve, Taman Rekreasi Berakas. Ada student misalnya 187 orang yang kami adakan namanya Camp Umat UMAT. Untukmu amalkan dia, tajuknya Umat. Tahun lepas untukmu amalan terpuji, untukmu anugerah terhebat. Dan gunakan itu awal trademark Camp Umat UMAT. Tahun ini untukmu amalkan dia. Sebab banyak sangat tu pelajar-pelajar yang kami kumpulkan yang kurang termotivasi. Sedih dia. Ini antara tugas kami.
dia ada di motivator kemudian masanya kan kadang-kadang kita jepis kita nih yang sudah masuk ke UBJ ini jangan terlepas pandang. Kalau kita balik kampung kita punya kewajiban, orang jiran kita anaknya dah hebat-hebat, you mesti dengan itu jangan pelayak ini ya dari UBJ nya lebih pokoknya macam bertanya kaunya. You mesti bantu orang sepada. Di mana katanya terbalik kadang-kadang. Saya sedih lah. Nah, saya sendiri banyak menangani juga masalah-masalah orang yang berjiran dan berbaik-baik. Nah, ini teruk sangat. Teruk sangat. Kalau you sini, hubung panjang kah, seluar panjang kah, you sama jiran, you bermunjung-munjungan, saya rasakan kurang keberkatan. Kalau jiran kita ada masalah, dia baik sama kita, bapa kita sama mama kita berkelahi di atas, di bawah sama anak-anaknya, mesti baiklah. Terus dia satu-satu kan lagi berapa dalam hidupnya tu. Kita yang akan meneruskan rumah sebadahan. Mana boleh kita berkelahi dengan Islam, mana ada tu berkelahi dengan jiran. This is happening yang kata ni kan. Sedih kan. Sebuah-sebuah sebelumnya keluar, memang sebenarnya tu lah jalan yang sudah. Kalau jalan baru tadi keluar. Ada kan sebab tu. Keluar tak kan kalau keluar eh nak cari pasal kah? Keluar tiga. Apa penyeri kedai? Astagfirullahaladzim. Apa tadi saya berapa kali itu menangani masalah orang berkelai kedai. Apa kan di kedai kanannya? Padahal dindingnya dalam 8 inci lah. Bata 4 inci, plaster 2 inci, mana inci kanya bang? Sama sebelah. Pekelai semua orang sebelah. Apa kita ni? Mengapa kan kita kelahi? Dan cikgunya lah semua orang lain dah lurus. Yang hanya lurus. Surah muat tu lagi kita berapa lurus je. Kenapa tak berkelahi? Apa kan kita kelahikan? Apa? Oh ni cikgunya menggapuan ni. Itu pun jadi kelahi. Kalau anu cikgunya buah dikiranya. Daun bubur dia mengiranya. Itu pun jadi kelahi. Astagfirullah. Itulah sedih. Bila katanya dalam Islam ini apa kan ya 40 tahun atau 40 buah kesana 40 buah kesana perlu katanya tahu siapa orang. Majiran 3 buah sebelah saya tu orang Cina. Ini tetap antara katanya supa Islam, supa Muslim. Sepatutnya katanya jadi contoh. 3 buah rumah sebelah saya tu semua terdapat kuyok. Kawan-kawan saya yang hampir-hampir setan berjambulan ni. Hirsi. Linit dia, bagi racun tu kuyoknya aku. Benda kau dagingnya, bagi kau orang linit akunya, kau umpankannya. Benda lagi menyalak akunya. Baik, kita kuyoknya makan pun namanya, menggoreng. Dia ada menyalak anak mahnya tu mati. You know, this kind of mentality, bang. Asal. You ada yang cakap tu, jadi ustaz. Jangan kau kuyuk, datang turun tu malaikat rahmat. Cemban yang kusul. Ni mana belajar hal-hal cuma ni? Saya memikirkan secara positifnya, ya saya kalau saya tegurkan pasal anjingan ni, dia akan terguris hati jiran saya. Di manakah cara saya beri contoh bahwa kata ni adalah orang Islam yang mempunyai super Islam. Contoh. Kalau kita melihat buku-buku cerita-cerita Rasulullah, bandingkan dengan percobaan kata ini, it's nothing. Dia pernah kena limpah dengan najis. Kata ini menjadi pun tadi marah. Kalau lagi najis. Apakah anda kata ini? Aku memata lah itu pun dia. Bercakap itu habis. Hidung panjang jadi pindik. Kaya-kaya. Ataupun jadi kedai. Tak ada apa-apa. Jadi jiran saya ini, saya very close with them. Bukan dibetul, cong, make sure maghrib kuyuk mana yang nyadak mati tu. Jangan di masking tape-nya kan asal maghrib dia nunya. Dia akan macam itu kan. Kuyuk mana mana paham maghrib kah, isya subuh kah. Namanya ku anjing kan. Cikgu nya, ya okey, no problem. Bagi saya, kuyuk mana
Kalau ada kuyuk, untung saya. Apa yang saya untung? Depaya saya kan membagi, saya kan masang CCTV di rumah itu. You know, saya sudah ada kuyuk sebadan untung. Sebab kalau ada orang menyalaknya kuyuk itu. You know, kuyuk keliatnya ada orang lain di sini. Itu yang sama sojam ke dia. Menyalak. Paham. Ya cuma itu kuyukannya. Artinya kalau malam itu pukul 12 ada menyala, orang kan mencuri pun takut. Misalnya terlihat dari orang lain. So, saya tidak melupakan hati jiran saya. Bagus, jiran saya itu tiga orang mati Cina itu baik. Ini saya ada pokok mangga saya itu. Saya paling awal tinggal sana. Jadi saya itu menanam pokok itu just arah apa? Garang tanah itu. Ujung-ujung itu kan ada pebelasan lah pokok mangga saya. Sampai sana itu mangganya jadi. Yang dah jadi mangga-mangga dah jadi sana itu. Atau kunci mangga pun dah jadi sana. Jadi apa terjadi? Bila pindah sana cikgunya, ini dahan kita punya mangga boleh putong kah? Ya saya boleh. Yang kau putong si pokoknya ni. Asal mangga dia cuma ni kan kalau ini barisan dah kan. Kemarin daun-daun ranting itu juga kemarin rakatan ni kan. Nah, dia sekolah tarik pokok itu, tarik dari atas kan. Jadi apa terjadi? Boleh putong cikgunya? Boleh putong. Oh, okay, no problem. Tapi cikgu kita rugilah. Si Chong sama Mr. Pok. Iya kah? Cikgu rugi. Apa saya punya rugi? Sebabnya saya, kalau mangga saya ini berbuah, yang sebalah kemarin itu, buahnya itu adalah kamu punya. Itu macam kanya? Yes. Tidak payah putunglah layak Cina seorang ini. Ini kia susah aja dunia. Cina ini mana mau rugi ini. Mana-mana yang gugur sebelah sana, mana-mana yang melimpasi saya punya pondok ini, artinya kita punya. Dalam Islam dimaksudkan. Right. Kita lihat perpindahan lawan kita. Mana kan gugur sepadah dirambatnya berbuah. Astagfirullahaladzim. Mana tekan lurus ajaran Islam ini. Oh, mandi pasal-pasal pula. Tapi kalau gugur berguling ya kemarin. Atau dipakai dia dulunya di mana pukat. Di mana utak ini sebenarnya? I said, this is wrong about Islam ini, ba. You know, this bit of thing ini sebenarnya mendakwakan depan pasal-pasal. Bit of thing ini saja. Apakahnya? Sepaling halus kerjanya bila ada kayu ranting untuk dalam perjalanan tadi pindah ataupun sudah. One of yang cara yang terbaik. Satu bang. Now saya semua jiran, oh, I'm very close. Puasa hari raya ni kan ada tebako tu, mana balik kan siok tu. Daripada mana bagi nisan berjubah. Nisan dan juga bila kita mati juga ada sudah nisan kita. Jadi pun saya pun dah nyaman hati kan. Ini asyik. Kuyoknya adalah, dia tahan dulu kuyoknya tu. Kalau kita nak sabar memberikan meracun pulang juga. Hanya bila ingatkan supaya muslim itu banyak, karena beri kerintiman pulang. Tapi kalau ada pertanyaan di kita kan, kita orang lain kan meracun, aku tahu. Jiran ke sebelah sana kan meracun. Dari dia aja, bang. Tiga hari ini benar menyalak kuyuk kan, apa kan? Tadi belinya anu sudah kan, titi kan dia. Oh, this kind of thing. Islam ini, you know, very simple, saya beritahu di sini. Very simple. Halus ke Islam ini. Tidak payah berjihad, tidak payah ke Iran, kemana ke Irak akan berperang, tidak payah. Dalam dunia ini sudah cukup. Sebagai contoh. Alhamdulillah tadi bersyukur lagi dunia ini, ada kawan saya dari luar negara. Alhamdulillah dunia ini, we still can see the difference between Muslim and non-Muslim. Syukur kata. We can see the difference, orang Muslim sama non-Muslim. Itu orang punya pandangan. Whereas in our country-nya, we cannot identify lagi mana Islam, mana tidak Islam. Minggu depan, tadi puasa. Kata inilah negara kan yang sudah boleh restoran buka, andes beli tapau saja. Jadikan tadi dunianya. Lain dah di Makkah itu. Sudah buka. Mulai hari 1, hari 3 kalau ada puasa.
tadi udah boleh makan, orang dan muslim pun udah boleh makan. Ya, alhamdulillah di Brunei, orang dan muslim udah pernah komplain. They respect us. Mending tak pola, apa saja di rumah, walaupun 10 butik terpawa tuh. Borak atau berlimpang ke makanan terdengar. Tapi jangan terlihat ramai. Nah, ini mengajar sama-sama kita di respect. Baru-baru ini tidak pernah sharing sekitar mengenai dengan tutup kedai pukul 12. Actually, frankly speaking, I'm the one yang contribute your ideas of menutup pukul 12. Walaupun akhirnya ditarik balik menutup. Why? Because when we talk about social factors, kadang dia pernah tutup 24 hours. Taulah dari mana tuan? Segala katok-katok-katok buka. Zaman saya dulu masa muda-muda cembis kita, kami pukul 10 sudah lapar balik ke rumah. Sebab kadang tutup. Apakah dibagi tidak ada mah? Kadang tutup semua. Artinya bila kami balik ke rumah, masalah sosial akan berkurangan. Kami tidak akan melempak sama kawan-kawan. Soalnya lapar, mana kan melempak. Dan akan dia agak tutup. Dulu kami paling last kali, paling kami suka melempak dulu depo tatunya. Itu paling siok tuh depo tatu. Entah kenapa depo tatu. Mereka terbang naik, namun. Turun, naik, kerjakan. Nah. Jadi now, oleh sebab kadai buka sampai pukul 12 dan seterusnya. Bila kanak-kanak ini lapar pukul 10, yang bali makanan nasi katok. Nasi katok seringgit. Nasinya menunggung, ayamnya setengah paha, sambalnya banyak. Bila dia makan pukul 10 atau ia charging balik, sebab itu dia balik ke rumah, dia akan terus berlepak dengan kawan-kawan. Nampak tak? Memanglah ada pro and con-nya. Elah, cikgu dosis ada. Pun kan jahat ini jahat juga, tapi kita ini memberi dorongan. Okey? Kayaknya mulut kau sampai sini. Kalau kamu ini baik semua, tapi ada orang kabak-kabak juga. Keluar lagi duit 100 bapuan itu nampak soalnya. Kabak-kabak gitu. Sebab dia mendorong untuk mencuri. Kalau orang ini baik-baik aku. Dia bukan yang macam itu. Kalau kau mudut, anda kira mencuri itu. Sebab saya mengampaikan itu. Nah, kita akan paham dengan hukum mudut. Kalau mencuri sampai-sampai sini, bukan kes curi. Dia mencuri misi di kari-kari dia ampaknya lemari dia nunya tetap kalau ampai-ampai orang itu kira cuai memberi orang perangsang untuk mencuri. Nah, ini indahnya Islam. Nah, macam itu. Artinya kita ini mendorong. Satu saya bila menambahkan surat itu bagi saya okay lah. Kalau majority orang berpikir macam itu. Tapi in our case saya sendiri I try to discourage kanak-kanak ini keluar malam. Jemis kita ni. Jangan terlalu berlepak malam itu. Tak boleh tahu ke mana tujuan itu. Even my children warnanya ke mana. Mereka ni pandai berbaptis sekarang. Mereka ada kereta, berbaptis. My anak seorang sini di UBD. Ini kita tahu tu. Dia mahasiswa harus itu seorang. Yang mau beritahu ke Karamar. Ini saya tahu tadi. Datang, dia belajar. Kalau habis pukul 5:15 di rumah sudah. Budak baik kawan itu. Saya tahu dari sini ke rumah saya 15 menit dari bini. Untuk mau kemana mana dia okay. Just stay home. Astagfirullah soalnya. Cuma tak kau samsing jemput kemana? Pukul 5 pagi besok baru balik. Dia tertulis rumah mana rumah kita ni kan? Nah, tapi I for me my anak itu okay lah. Kalau istilah macam tu, Maya disebutnya bapa I'm the furniture of the house. Kalau penjawab lah hos aku patih sudah. It's the time yang semestanya sematu. I respect. Dia saya akan, aku tak mau beli emas sama kawan lupa. I'm happy dapat anak sematu juga. Sekurang-kurang, dia masih susah hati juga kan. Daripada ofisin yang dia mau tahu di mana rumahnya, mencari arah IC dan alamat tu sini rumahnya. Tahu tak dia mau IC hari-hari, dia ingat ke mana alamat rumahnya. Ketoknya mak, lupa kata ni kan? Sadang kawan ni, kalau ada cemak tu, berbahaya juga. Okay, so inilah yang saya katakan tadi, super Muslim ni,
sejenis contoh. Contoh. Kita ini contoh. Dan ini contoh-contoh yang baik banget. Baik, nolong orang. Sedangkan Rasulullah kena tanyanya, apakah perkara yang baik boleh dibuat orang-orang Islam? Rasulullah berpesan, jangan marah. Lagi Rasulullah lepas satu, yang kedua jangan marah. Yang ketiga Rasulullah, yang ketiga ini jangan marah. Yang keempat Rasulullah, kan ini lah sekali ini ya, jangan marah. Empat kali Rasulullah beritahu, perkara baik orang Islam dibuat ialah jangan marah. We check ourselves. Semuanya ada yang pemarah, berijab. Kalau dayanya luncet, berijab. Kalau kebiarnya lagi halus, pemarah. Berijab. Pemarah kalau itu dia. Pemarah. Sikit saja itu. Apa dia? Dia tanda. Oh, jangan tadi dia tidak kuat nih. Jangan payah kawan dia. Kan tunduk salah menanggung ya sana. Ada saja. Pemarah itu. We try to stop pemarah. Ada sometimes pun silap-silap pemarah. Driving saya berpohon. Ada orang ngomongnya. Sudah tertentu itu. Nah, siapa memblokat itu? Oh, pindah ke takut tadi kan? Nah, punya yang memblokat. Saya tadi worry itu bila parking di sini kan. Sebab saya ini selalunya I try my best, ini menyusahkan orang. Ini yang perlunya. Tadi gunanya parking ini. Nah, kalau kita melihat semayang Jumat, ada orang berbeda-beda yang blok katanya. Apa kan jadi silamnya? Baru dia berdoa tuh. Waktu ada terang memblok, hilang berdoa. Baru 10 kaki dari atap masjid mumpul balik doa. Tapi siapa di jahannam orang yang memblok-blok jenis aku? Kalau kan bawaannya bawa ini, parking lain lain. Hari itu terbaru, ada pesan kan? Baru cubaan kena blok. Lagipun satu sepedanya, tapi orang memblok ini pun satu juga kan. Ini cuma di hidupannya. Kalau apa orang buat, katanya dia suka, artinya sama tuh, jangan buat arah orang itu juga. Very simple for me. Macam memblok kan? Katanya mana suka kena blok kan? Jadi next time tuh jangan memblok orang. Tapi katanya deh, peduli dia pembalas bapak rasanya wah, kena blok kan? Astagfirullah. Perambahan saya tuh, you ikut grup mana tuh dah? Klub meloy-meloy akan gini ya. Klub paduan namanya. I always say that, kalau orang itu marah-marah, I said, you jangan marah, sebab kalau you marah, you sama kayak dia lah. You join the group lah. Cuma simple. Ini pemarah, melakukan itu sama. Artinya sama, itu dulu ya kamu itu. Kurung dalam rumah, maka paham ya. Maka lain teman. Padahal, you don't have to do that. Dalam Islam, muzakarah, duduk. Cantiknya Islam ini banyak, tapi cabaran katanya banyak. Masukkan ucap teroris apa ni kan, depan. 4 years ago I was in San Francisco. Saya menyampaikan satu paper mengenai dengan counseling in Brunei. Subhanallah. One of the session. I said we practice Islam in Brunei. Wah, semua orang banyak soalan. Beri takut soalan. Saya alhamdulillah, so I'm not that mendalami Islam di pelanggu. I'm not, tapi alhamdulillah, I can jawab soalan-soalan orang tua. Maksudnya, ya Muslimannya bunuh orang, berperang. I said, no, you don't understand. Maksudnya, it's happened. I said, yes, it happened. Atau Islam membunuh sama Islam, it's happened. Tapi itu that is not the teaching of Islam. Atau itu dari orang itu, that person itself is not the teaching of Islam. Teaching of Islam ada cuma itu. Mana ada bunuh-bunuhan ya, tapi oleh sebab orang itu jiwanya campur marah, dibisikkan syaitan dan dia boleh buat macam itu. Kan pernah sahabat Rasulullah yang membunuh kan, apa niat bukan bunuhan ini? Kalau niatku marah haram orang matinya, jangan membunuh. Kan dakwah kan, masa peperangan ini kan bunuh, gimana nih ya, kok ini bunuh niatku kan apa nih? Karena sati orang ini kan apa kan? Aneh bang. Tadi dia pun kamu nombok-nombok dia juga tuh. Sudah menunggu, suri-suri aja. Tadi niat kau tuh sadah tuh. Suri-suri, terik pada sembulannya. Barang cuman ini perlu dinilai balik. When I was di San Francisco, they misunderstood of the Islamic canon.
preaching. Nanti kita ini sebagai Islam, meski kita ini jangan takut, just say it. Sekarang mana kita ini orang bertanya. I read one of the book di Singapura kan, di sini kalau kita di Singapura. Kenapa azan di Singapura itu tidak dilakukan keluar? Okay, I read a book about mendiang Lee Kuan Yew punya statement. Why ya azan has to say it loudly? When you go into the mosque, this is only a few people doing the praying. Azan terus nyaring. Tapi dia sudah masuk ke dalam masjid, 2-3 orang yang sembahyang, mengapa mesti nyaring-nyaring? Dari segi logiknya, ada pulang lulusnya. Dia berterai-terai semua orang sembahyangan dia, menyedihkan 2-3 orang yang wajahnya. Dan sebuah orang di Singapura macam itu. Katanya dia mulai lain lah, tadi punya itu. Tapi azan ini diantaranya lah, mengingatkan ulang juga. Azan. Tapi dari situ orang saya memikirkan dari segi logik. Bila azan ini menaungnya sebetulnya orang Islam panah dalam masjid. Sebab likuannya memikirkannya bila cakapnya hayal sholah, hayal falah. Marilah kita sembahyang dan marilah kita mencari kemenangan. Mana menangan orang Islam kalau hanya 4 orang sembahyang berjemaah? Di sana tuh ketandikannya, ada bantah. Macam mana ceritanya? Okay. Ini contoh. Saya pernah sudah membakar di masjid sendiri itu. Bila itu mengenai pembaziran. Di mana tempatnya pembaziran kenapa? Di masjid di antara. Orang sembahyang 5 orang, ikon semua buka. Lurus ke itu. This is the thing yang saya rasakan. You are the next moment. Our generation payah bukan diubah-ubah kalau ini kami ini lain. Kalau kita generasi berwawasan, kami ini pengarasi berwawasan. Dan dapatkan diubah, kos dalam atau sudah susahkan diubah. You next generation perlu berfikiran ini secara logik. Kalau you pergi ke Dubai, you know ke Dubai there's a white mosque di Dubai itu. Bila kamu melawat blue mosque, you know, atau dia itu di Egypt ini di Dubai itu white mosque, asal masjid itu. Bila kita melawat, kami melawat ngam-ngam satu solat asar. Wah, oh, kau decat ni. Sembahyang dalam matu. Rupanya dalam matu dah dipakai ada lagi bilik damit untuk solat asar saja. Ini menggunakan yang pasaratan ini untuk anunia, Jumaat. Allahu Akbar. Cantik kan? Sebabnya kalau sembahyang waktu ini ada banyak orang berapa pulang di pasar-pasaratan dipakai dan ikonnya buhur-buhur. Paham kita buhur-buhur atau? Ada yang dah paham. Sampai kejar-kejar orang imam ada pun bisa. Logiknya cuma itu lah, so bisnya asal ada tuh jam surau aja mah. Dan jam yubidia itu lah. Tapi yubid dalam cuma itu yang untuk sembahyang asal. Panuh sampai itu, tapi mana yang menggunakan yang pasar. Which is, this is yang saya kongsikan sama pegawai-pegawai masjid. Ada yang jawab tuh payah tulis ya, kalau sudah payah habis sudah gitu. Orang katanya banyak payah tulis ya, payah itu. Sudah kan. Saya kalau ketua kampung menyebut payah itu saya di ujungnya lain payah cikunya karena payah berhenti jadi ketua kampung. Saya cuma itu sebab kita kena lantik di ketua kampung. Kenapa pulang payah? Di sisi jauh kerajaan bukan main-main kerajaan kita. Satu saya kalau dia manahkan buat kerajaan cemis kita ini kalau dia manahkan di UPJ ini saya sudah cakap don't work hard, don't work smart, you must work crazy. Mesti jadi orang gila. Macam itu. Saya cuma pesan. Kalau saya kena nantik dari apapun, yang pun aku menyesal ni nantik ke dia pun. Kalau saya kena nantik, I will walk crazy pun. Bukan main-main. Ini kita mesti fikir. UUPD, apa yang khusus fizik ke chemistry ke apa pun baik, you must walk crazy. Buktikan kata ni orang Islam ni have the ability of being a crazy people. Wow, bukan lagi super Muslim, crazy Muslim. Hati yang siwak, oh crazy, hati matinya.
bikin tertawan ke dirinya. Ikhwas katanya punya konsep padam berpikir orang Cina sama orang India sudah ada orang punya diajar bila lahir. Orang Cina nya you live or you die. Orang Cina artinya kalau kau hidup you must work crazy or else you see kiau-kiau, you mati lah ya. Orang India lagi hebat, you live and never die. Nah, itu dia mati tu. Orang Kaling dia mau mati. Cok, kita lihat berapa orang yang mati kali. Mana ada Kaling mati di Brunei ni? You live and never die. Kalau orang Cina nya you live or die, orang India you live and never die. Sebab tu orang punya kadai. You lihat orang Cina pun dah sanggup mati dah ya. Dia punya kalajian. Dorang ada pada itu tutup hari kiamat ni tutup tu kan. Dan saya tahu kan, kalau hari kiamat baru tutup. Ataupun sampai di Nirosin tu hari kiamat. Tunggu-tunggu aja. This is how life. Yo, that orang. Karena petani ini you all yang muda-muda ni, you know, you look at this kind of thing. How they survive? Dari India ke Brunei, nggak nyekan minyak rumput. Coba you bayangkan. Import player bang minyak rumput Brunei. Kenapa ada? Mengudar kok player dari luar negeri menjen rumput sadang sudah tu. Bayangkan mudahan dalam dunia ni. Input player mengajar orang mengaji dari Indonesia ke rumah-rumah kita. Orang mengaji orang Indonesia tu sebudang 1,000 lebih dia. Padahal di kita orang boleh mengajar masjid. Tadi sembahyang Zuhur di masjid ada orang belajar mengaji kanak-kanak. Bisa ya. Orang dunia ada orang. Dua-dua lah muda orang itu mengajar ini. Nah, cemerlang malah kiamat terus orang yang boleh cepat seorang ini. Jadi, depan input player. You ada ilmu, ajar. Yang kami di rumah sendiri kan dapat tahlil, enam buah saya pada mitan, idar-idar pada jedua. Minggu ini kau tahlil, dapat depan input player. Ibu saya tadi banyak input player. Kalau itu sih, kalau orang keluarga meninggal, kali-kali input player sebelum baca doa. You yang pandai berdoa tu, you abdal, you baca. Why do you have to panggil orang-orang lain? No. Saya kalau awal program sendiri, macam mana yang kami punya program? Katanya bunda asal ada program, macam UBD pun termasuk. Al-Fatihah dilagau imam baca Al-Fatihah. Sekarang kita jemput Imam Muslim Brunei Salam, Imam Haji Waris untuk bacakan doa petia. Ini yang bampai ini bukan depan dia petia. Saya bukan apa, panata. Saya sekolah selalu saya buat cuma itu. Kalau saya punya program, jangan ustaz naik baca petia. Bukan kena damita, suruh dia baca petia. Lagi cantik petia itu, anu yang bisa rakyat mulutnya itu. Contohnya ini mulut anu campur-campur sebenarnya. Mulut cipi-capi bilang itu yang bisa nerjah nimat suruh cepet ya cantik cepet ya. Nah, orang itu lebih bagus tu daripada kata ini. Nah, anak-anak itu kalau di Makkah al-walid walidnya ditakwil itu diciumnya tangan katanya beri takut tu di punai. Ah cium dia. Ini mu ni barakat ni barakat. Allah semua ini dia berbakat semua. Allah teringkat-teringkat ada muat tu berakat kalau kita acup lah ini musalah acup tangan ada di Makkah bah saya ingat semua anak saya umrah saya damit nakat kami ada opportunity berjumpa imam itu di peluknya anak saya diciumnya tangan kusmohon wah imam pulang cium tangan bagi orang tangan kanak-kanak itu penuh dengan keberkatan katanya terbalik orang tua pun macam mana salah cium tangan takut semua ini terbandang semua. Satu kadang saya di masjid saya tegur saya bareng temannya ya. Kenapa saya tegur-tegur kan? Saya menghidangi makanan di masjid kan. Karena anak-anak pelondang itu. Gimana terdurusnya itu? Ya, imam. Anak-anak ini yang kok hampir menekat. Nah, saya yang kok cerita ini hampir yang pikatnya. Balik itu anak-anak itu makan. Saya rasa walaupun tanya ini dampet dengan apa, we can survive. Karena itu ya masih tahu
satu petarikan Nabi orang bisa-bisa lah suruh batur, suruh ini batata tertib lah. Tapi dia orang berperti makanan tu ada indah. Orang tu tua ni pula yang rabah rimpah ni sudah komplit penyakitnya ni diberi makan lagi bang. Ini sudah kan nuhun sudah ni bang. Padahal dia boleh makan bingka, dia punya-punya lagi punya bingka. Mana tekan lurus tu kalau dipikirkan kan? Sudah tahu dengan darah tinggi, kadang-kadang darah tinggi tu biar teh makan yang cuma tu supaya rakas pasar. Ini yang terbukakan pasar usulnya ni. Anu menyiringnya pasalnya ni. Baik, tapi pikirkan. Ia pulang ke bandar-bandar kalau ada nasi berani, ia pulang bandar-bandar. Anu kanak-kanak ani pulang lampet nasi berani. Subhanallah. One of the session. I said we practice Islam in Burma. Wah, semua orang banyak soalan. Boleh takut solat. Saya alhamdulillah, so I'm not that mendalami Islam ani pulang. I'm not, tapi alhamdulillah I can jawab soalan-soalan orang. Maksudnya, oh ya, Musliman yang bunuh orang, berperang, I said, no, you don't understand, maksudnya, it's happened, ya, I said, yes, it happened, ada orang Islam bunuh sama Islam, it's happened, tapi nyiku, that is not the teaching of Islam, itu nyiku dari orang itu, that person itself, is not the teaching of Islam ada cuman itu, mana ada bunuh-membunuhan, ya, tapi, oleh sebab orang itu, jiwanya campur marah, dibisikkan syaitan dan dia boleh buat macam itu. Kan pernah sahabat Rasulullah yang membunuh kan, apa niat bukan bunuhan dia. Kalau niatku marah harap orang matunya, jangan membunuh. Kan dakwah kan, masa peperangan ini kan bunuh cuma ini ya, kau ini bunuh niat pun apa ini. Karena sati orang ini kan apa kan. Nah, ini bang, tadi dia pun menumbuk dia juga tuh. Sudah menumbuk, ah, suri-suri aja, tadi niat kau itu sadahnya. Suri-suri, terik pada sembulannya. Barang cuma ini perlu dinilai balik. When I was di San Francisco, they misunderstood of the Islamic canon, teaching. Kita katanya sebagai Islam, miskitannya, jangan takut. Just say it. Sekarang mana katanya itu, orang bertanya. I read one of the book di Singapura, kan, di miskita, kalau kita di Singapura, kenapa azan di Singapura itu tidak dilakukan keluar? Okay, I read a book about mendiang Lee Kuan Yew punya statement. Why ya azan has to say loudly? When you go into the mosque, there is only a few people doing the praying. Huh? Azan terus nyaring. Tapi dia sudah masuk ke dalam masjid, 2-3 orang yang sembahyang, mengapa mesti nyaring-nyaring? Dari segi logiknya, ada pulang lulusnya. Dia berterai-terai semua orang sembahyang ada, menyentuhkan 2-3 orang hanya wajahnya. That's why orang di Singapura macam itu. Katanya ini punya lain lah, tadi punya itu kan. Namanya azan ini, diantaranya lah, mengingatkan orang juga. Azan. Tapi dari segi orang saya memikirkan dari segi logik. Bila azan ini menaungnya sebetulnya orang Islam panuh dalam masjid. Tapi Lee Kuan Yew memikirkannya, bila cakapnya, hayalah sholah, hayalah falah. Marilah kita sembahyang dan marilah kita mencari kemenangan. Mana menangan orang Islam kalau hanya 4 orang sembahyang berjemaah? Di sana tuh katanya karena, ada bantah. Macam mana ceritanya? Kan? Ini contoh. Saya pernah sudah membakar di masjid sendiri. Ya, itu mengenai pembaziran. Di mana tempatnya pembaziran kanak-kanak? Di masjid di antaranya. Orang sembahyang 5 orang, ekon semua buka. Lurus ke tu. This is the thing yang saya rasakan. You are the next generation. Our generation payah tu kan diubah-ubah karena ini kami ini lain. Kalau kita generasi berwawasan, kami ini pengarasi berwawasan. Dalam perkenan diubah. Kos dalam hati sudah susahkan diubah. You next generation perlu berfikiran ini secara logik. Kalau you pergi ke Dubai, you know ke Dubai, there's a white mosque di Dubai itu. Bila kamu melawat blue mosque, you know, atau dia itu di Egypt ini. Di Dubai itu white mosque, asal masjid itu. Bila kita melawat, kami melawat ngam-ngam satu solat asar. Wah, kau decat ni.
sembahyang dalam matun. Rupanya dalam matun dan dipakai ada lagi bilik damit untuk solat asar saja. Ini dia menggunakan yang pasaratan ini untuk anuniyah, Jumat. Allahu Akbar. Cantik kan? Sebabnya kalau sembahyang waktu ini, ada banyak orang berapa pulang di pasar-pasar atau dipakai dan ikonnya buhur-buhur. Paham kita buhur-buhur atau? Ada yang tidak paham. Sampai kejar-kejar orang, imam ada pun pisah. Logiknya cuma itu, nasi opis yang asal ada tuh jam surau aja. Dan jam yubidia juga. Tapi maklumat dalam cimbatu yang untuk sembahyang asal. Panuh itu, tapi mana yang menggunakan yang pasar, which is this is yang saya promosikan sama pegawai-pegawai masjid. Ada yang jawab untuk payah tulis ya, kalau sudah payah itu sudah gitu ya. Orang katanya banyak payah tulis ya, payah itu sudah ya. Saya kalau ketua kampung menyebut payah itu saya di ujungnya lain payah cikunya, kalau payah berhenti jadi ketua kampung. Saya cuma itu. Sebab kita kena lantik di ketua kampung. Kenapa pulang payah? Di sisi joker aja. Bukan main-main. Kerja ke tanah. Satu saya kalau dia manahkan buat kerja cemis kita ini. Kalau dia manahkan di UBJ ini. Saya sudah cakap. Don't work hard. Don't work smart. You must work crazy. Nah, mesti jadi orang gila. Macam itu. Saya cuma bisa. Kalau saya kena lantik dari apapun. Aku tak mau menyasar ni penting kerja aku. Kalau saya kena nanti, I will walk crazy pun. Bukan main-main. Ini kita mesti fikir. UUPD, apa yang khusus fizik ke chemistry ke apa yang baik? You must walk crazy. Buktikan kata ni orang Islam ni have the ability of being a crazy people. Wow. Bukan lagi super Muslim, crazy Muslim. Hati yang siwak, oh crazy itu matinya, bikin tertawan ke diri. Ikos katanya punya konsep belum berpikir. Orang Cina sama orang India sudah ada orang punya diajar bila lahir. Orang Cina nya, you live or you die. Orang Cina, artinya kalau kau hidup, you must walk crazy or else you see kiao kiao. Ayo mati lah ya. Orang India lagi hebat. You live and never die. Nah, itu dia mati tu. Orang Kalim dia mau mati. Cok, kita lihat berapa orang yang mati Kalim. Mana ada Kalim mati di Brunei ni? You live and never die. Kalau orang Cina nya you live or die. Orang India you live and never die. Sebab tu orang punya kadai. You dead. Orang Cina pun dah sanggup mati dah ya. Orang India punya kerajaan. Mereka ada pada itu tutup hari kiamat ni tutup tu bang. Dan saya tahu lah kalau hari kiamat baru tutup ataupun sampai di Mirosin tu baru tutup. Tunggu-tunggu aja. This is how life. Yo, that orang karena kita ini you all yang muda-muda ni, you know at this kind of thing. You know? How they survive itu. Dari India ke Brunei nggak nyekan minyak rumput. Coba you bayangkan. Import player bang menjadi rumput Brunei kena sadang, mengudar bang player dari luar negeri menjadi rumput sadang sudah tu. Bayangkan benda handal orang Brunei ni. Import player mengajar orang mengaji dari Indonesia ke rumah-rumah kita. Orang mengaji orang Indonesia tu semudah 1000 lebih dia. Padahal di kita orang boleh mengajar masjid dari sembahyang Zuhur di masjid ada orang belajar mengaji kanak-kanak. Bisa ya. Orang-orang ada orang. Dua-dua lah muda orang itu mengajar ini. Cepat malah kiamat terus orang yang boleh cepat cepat semua ini. Jadi depanlah depan import player. You ada ilmu ajar. Yang kami di rumah sendiri kalau bertahlil, nak buah saya pada bintan, idar-idar pada jadual. Minggu ini kau tahlil, depan depan dia import player. Ibu saya tadi banyak tu import player. For it to say. Kalau orang keluarga meninggal, kali-kali tu import player suruh baca doa. You yang pandai berdoa tu, you abdal, you baca. Why do you have to panggil orang-orang lain? Nah, no. Saya kalau our program sendiri,
ancamannya yang kami punya program. Ketani bunda asal ada program, macam yang bini pun termasuk. Al-Fatihah dilagau imam baca Al-Fatihah. Sekarang kita jemput imam Musi Bunda Darussalam, imam Haji Waris untuk bacakan doa Al-Fatihah. Ah, ini bampai ini bukan depan dia Al-Fatihah. Saya bukan apa, panata. Saya sekolah selalu saya buat cuma itu. Kalau saya punya program, jangan ustaz naik baca petiah. Bukan nak kena damita, suruh dia baca petiah. Lagi cantik petiah itu, anu yang bisa rakyat mulutnya itu. Contohnya ini mulut anu campur-campur. Mulut cipi-capi bilang. Itu yang bisa anu jahli mati, suruh dia petiah. Cantik itu petiah. Nah, dorang itu lebih bagus itu daripada kata ini. Anak-anak itu, kalau di maka al-walid-walidnya. Ditakul itu diciumnya tangan. Katanya beri takut tuh di punai. Ah, cium dia. Ini mu nih barakat nih barakat. Allah semua ini dia rubah kat semua. Allah teringkat ada mu tuh barakat tuh kita. Ah, cium lah ini mu salah cium tangan. Ada di Makkah bah. Saya ingat semua anak saya umrah masih damit nakat. Kami ada puji diti berjumpa imam itu. Di peluknya anak saya diciumnya tangan. Subhanallah, imam pulang cium tangan. Bagi diorang, tangan kanak-kanak itu penuh dengan keberkatan. Katanya terbalik. Orang tua pun macam mana? Salah. Cium tangan. Takut semua ini terbandang saya. Satu kali saya di masjid, saya tegur saya bareng temannya. Kenapa saya tegur-tegurkan? Saya menghidangi makanan di masjid. Karena kanak-kanak londang. Di mana terdurusnya? Di imam. Anak-anak ini yang hampir menekat. Nah, dia yang macam tadi ini hampir pikatnya. Balik itu anak-anak itu makan. Saya ngasih, walaupun tadi ini dampet dengan apa, Pak? We can survive. Anak-anak itu ya, masih tahu satu petarikan dalam diorang. Bisa-bisa lah, suruh batur, suruh ini, tertib lah. Tapi diorang bapak lebih makan itu, ini indah. Orang itu tua nih, pulang yang rabah rimpah lu sudah komplit penyakitnya ini beri makan nih gimana? Lu sudah kan nuhun sudah nih mana? Padahal udah beri makan bingka, iya punya kunyah lagi punya bingka. Mana tekan lu harus sekolah pikirkan kan? No. Sudah tahu dengan darah tinggi, kadang-kadang darah tinggi itu biar teh makan yang cemat itu supaya rakas pasta kan yang dapatkan pasta musuhnya nih, anu menyiring hanya pastanya nih. Baik, terpikirkan. Iya pulang ke bandar-bandar kalau ada nasi berani, iya pulang bandar-bandar. Kanak-kanak ani pulang lampet nasi berani. Kanak-kanak saya di masjid. Saya tegurkan, saya takbir masjid di kampung Beribi. Saya banyak menanggungkan. Biar kenyampung. Anak-anak teres-teres itu. Di teres ini po. Kita ini kadang pulang kanak-kanak. Kanak-kanak menares kita lagi nyaring. Kanak-kanak oke lah makanya waktu itu menares hanya po apa pisin kita. Karena imam itu merindai suka saya itu. Aduh oke. Kalau anda suka berarti kau jadi imam sini. Saya itu kan barang ini perlu saya bertahu tadi kalau ada kesilapan, tapi saya menangkul secara yang cemat tu mungkin. Kadang kita stress satu. Nah, sudah pun berdikirnya lagi kau, dan kita stress. Tapi kalau kamu sayang duduk, no kami misalnya ada program dengan MUI ya, program dengan MUI, kami membawa apa? Mengumpulkan kanak-kanak yang tercicir, you know, di maktab tuh di masa ini. Kami simpan kanak-kanak 70 orang yang kami rasakan bapaknya terlepas pandang lah. Di sekolah itu dia menangani apa? Akta pendidikan wajib kan? I'm one of the task force yang menangani akta pendidikan wajib. Rumah-rumah, melakukan anaknya supaya sekolah, you know, this is kerja kami misalnya. Kelindahnya, kemudian ditangkap ibu bapak ini. Kami pelihara ada 70 orang di maktab di punya hostel. Bila yang berobat pihit bertanya sendiri, besok malam dia dipihit melawat. Pernah tanya istrinya, apa yang ibu boleh pelajari dari padanya? Ada orang banyak buat laporan, tahun lapas punya program banyak. Ada orang pakaian ini dipakai screen, presentation, kami punya grup. Saya nimbang-nimbang. Mula disini presentation awal karang, presentation tempat duduk. Kita depan, no pin drive depan ya.
Anis kira tak payah, pekarang pun tak payah. Kalau ada pekarang pun disuai. Kam tu maiter, nyepian bah, tiga industri. Bah, apa yang you boleh belajar? Nyepu saya, kolda pian dua saja. Perkataan. Iya. Dah batah tu, awak dah pas 10 minit. Dua saja. Apa yang you rasakan? Anak-anak ini yang kuah satu saja maunya. Ialah, kasih sayang. That's the only thing. Macam you all lah. Mau kasih sayang atau tidak? Mau, boys. You want love or not? Yes or no? Kan bilang dorang ini love juga. Mudah. Satu ceritanya sampet lagi nih. Tiga hari dia gak puasa. Bukan nikah, besok sampet lah. That's the only thing yang missing. Kasih sayang dalam dunia. Dalam Islam, petani itu kena suruh kasih sayang. Berkasih sayang. Bilang dengan anak-anak, yuk kasih sayang. Melihat orang tua, yuk kasih sayang. Ini bercantik. Anak-anak itu tahun lepas 46 hari kami menjaga dua. Bila yang masuk awal-awal, tahulah kamu pisirnya. Bukan anu yang dilinggang dia, anu apa nih, dinyanyikan zikir-zikir pisirnya. Datang masuk macam-macam pisirnya. Di Lampung bisa-bisa melatuk dia diorang. Itu anu by extinguisher itu tuh, dipicik-piciknya. Sudah benar-benar takkan dua. Baik pulang orang Mekah nih, jauh pulang aja macet. Enda ada bahkan di tekanan. Cuma orang anu kencing manis, keluar masuk sikit-sikit nih. Apa ini dia ditekan tuh langsung habis dia pulang. Swissanya tuh yang catat itu yang merah, mana ingin melihat tuh. Ditekan lah kesian, bumba balik-balik ke mata peduli. Mana minta maaf. Yo kan bayangkan kena karak cemat. Kami sama diorang 46 still. After 2 weeks baru kita kami mengusai bisa-bisa. Lepas 2 minggu. No, apa kami buat itu? No, itu doa. Kenapa? Aiman, kamu sama Cikgu. Nah, ada Aiman sini yang lupa. Aku ke Aiman atau apa? Pada dia menahan terus. Aiman, Cikgu, kenapa Aiman? Kenapa Aiman pecahkan lampu balik? Ada 6 lampu orang balik. Sama aja itu. No. Parents akan punya Cikgu. Cuma ada punya yang dengar kita. Masya Allah, I don't know. Masya Allah, it's only love. We give them love. Love ini bukan artinya memanja-manjakan, no. Kalau bola, Khairul, apa kau buat tadi? Sorry, Cikgu, don't say sorry. Maaf pada Allah. Lawa. Dulu yang makan, ya Allah, ya Tuhanku. Yang kan baca doa. Aduh, dadat. Karena ini oke. Doa. Siapa yang baca doa, makan sama syaitan. Takut itu. Oke, doa baca seorang. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Cantik, makan. Dulu udah pernah makan sayur, sekarang ini makan sayur. Cikgu udah pernah makan sayur, oke. Besok kalau udah mau sayur, jangan udah boleh ada nasi sama ayam. Piring namanya. Mana tu cikgunya? Boleh tidak ada sayur tapi tidak ada nasi sama tidak ada ayam. Now everyone makan sayur. This is how we did. Dulu banyak minum fruit tea. Karena ini seorang pun dah minum. No, this is how you. Alhamdulillah saya di rumah saya praktiskan. I tell you di rumah saya tidak ada gula tu. I don't have sugar. We have enough sugar di rumah. I don't have sugar di rumah. Kalau kita kan ke rumah, mati bis kita. Ada yang suka makan senca dua batu, itu tidak dalam makam itu. Tidak dalam senarai. I don't have senca dua, apa lagi namanya ini, tempuyak, belacan dada, gula dada, mati. Dapat dari gajian muto paling dada. Termasuk astro pun dada di rumah. Satu orang yang paling ona halat, panal baju guna dada astro, bang. Bucak, ada orang pernah lawan di rumah saya, kenapa ya? Mencek, pokoknya bantal cukup kita tetap astro. Layak kalau ini kena pecah kita jatuh. I don't have astro di rumah. Why? This is how about life, kan? Tak so, kata ni kerana kata ni Melayu ni, itu banyak kata ni belanja yang di luar kemampuan kata ni. Saya lebih sukanya
apa ukur baju di badan sendiri, masih guna pakaian. Size XL dipakai S, sadar lo sendiri itu. Paham? Paham ah? XL dipakai di udaranya S. Udah jual itu payah itu. Kenapa dia ada muatannya? Anu XL. Dibadi S, mana akan dapat pecintanya? Met tujuh orang yang size nya S dibelinya 3XL. Ternapas juga ke bawah. Artinya our size, Pak. This is how cantiknya Islam. Nah, itu. Rasulullah kalau kita lihat riwayatnya berapa banyak bajunya. Kalau ikut ceritanya ya ini diantara orang yang miskin. Rasulullah miskin. Nah, kan bayangkan Rasulullah ini miskin. Jangan dong Rasulullah miskin ketani sama-sama miskin lah kan. Ia ada kaya nyerah lain. Bukan anak alam. Kaya ini bukannya kaya dari segi harta. You all duduk sini dapat duduk, artinya you orang kaya duduk sini. Sebab you dapat duduk masih. Sebab artinya you kaya dari segi kesehatan. Atau orang dapat duduk setengah jam sudah tergesa-gesa. Kalau orang yang berpisul baca peta. Artinya ya belum kaya kesehatan sebab ya ada bisul sepatu tidak dapat duduk. Duduk pun mengiring cuci mandi. Patah tu mantap patah cuma di sini. Kami menatap sebisul pun. Nah rasa sudah sebuah lawan ni. Memang menatap sebisul pun. Artinya ia ada sihat bersatu. Artinya ia belum kaya dari segi kesehatan. Nah, macam mana tu? No, this is a simple way of petani melihat. Okay, right. Jadi itulah mengudapan petanikan mudah-mudahan tadi diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang untuk dapat tadi beramal ibadat di bulan Ramadan nanti. Cara iman bagaimana? Berceramah, dari maghrib ke isya tu. Ya time azan isya tu. Sebenarnya kalau petani mendengar ceramah, walaupun apa dimiskan azan itu diteruskan dengan ceramah itu lagi afdal daripada azan sebenarnya. Ini yang perlu tadi pelajarinya. Kalau tadi masuk ke masjid, cumannya saya berceramah, dia masuk masjid dari segi anunya afdalnya dia payah sembahyang sunat begitu. Terus saya dengar orang yang membagi ilmu. Itu lagi penting. Atau yang silap bila masuk boleh pulang sembahyang sunat, tapi lagi afdal ya terus duduk mendengar orang mengongsikan ilmu. Itu terpengaruh-pengaruh banyak nih katanya. Kadang-kadang tadi terlepas pandang barang macam ni. Okay, cumannya okay lah. Orang orang disayang Allah ialah apabila orang itu solat tepat pada waktunya. Mana pulang tu? Tapi now we are sharing about ilmu. Macam mana? Di antara orang yang dikasihi Allah apabila ia solat tepat pada waktunya. Itu di antara orang yang disayangi oleh Allah. Dapat sekejap lagi tadi. Okay? Saya pun akan terus ke hutan balik ke sana. Anak-anak azan sana, anak-anak berjemaah di Brakas Forest Reserve sebenarnya. Kalau you free sana lah mana. Nah, lihat-lihat dia orang. Terus kesianlah this yang this group. You feel kesian. Yang challenges. InsyaAllah. That's why saya my highlight juga bilanya ada orang kemarin bertanya juga beritanya lah, kenapa di Brunei belum ada akta counseling? That's a good question. Because di luar negeri counseling ini mesti ada akta, counseling act. Di Brunei belum ada. Saya lah di antara orang yang mendelaykan akta. Yang bertanggung jawab, I can say. Kami ada 4 kali meeting. I said, jangan dulu. Yang lainnya berkubar-kubar. Ya, mesti ini ada akta, mesti ini. Karangnya tercemar nama konsulat. Biasa kan? Seorang-seorang dengan agendanya lah. Saya melihat secara menyeluruh. Saya sebenarnya jadi Vice President Plus One Counseling Brunei. Yang nazah lah masa ini kan? Nazah. Dan meninggal saya dah. It's almost nazak. Sebab we are busy people yang belum berfokus kepada perkapannya sebenarnya. We
we are worried pula. That's why we want, you know, young people come dengan ini. Hanya itu nih, ikut perkapan tu, orang yang boleh jadi ahli adalah orang yang terdapat sekurang-kurangnya sijil dalam counseling. Hanya yang menyekat petani ini. Kenapa dia dibuka kepada siapa saja? This is yang saya katakan main dengan counseling academy. No? Macam I tell you, counseling ano ni, akta counseling ini, kalau mengikut dalam petani punya peraturannya, yang saya lihat daripada US, daripada UK, Malaysia, Filipina, kami lihat. Saya rasakan untuk mendapat jadi akta ni, petani di Brunei, jangan kita lupa ya, satu hari kalau kita ambil law ke apakah, jangan lupa petani ialah berkonsepkan Melayu Islam Beraja dan Negara Zikir. Jangan sama-samakan. Saya bila saya melihat akta pendidikan, akta konseling ini, ia mesti mendaftarkan, petani mendaftar diri petani kepada, for example, American Counseling Association, ACAC, ataupun di UK, UKAC, okay? Bila petani mendaftar, setahun saya sendiri mendaftar pada masa ini, setahun at least $400 membayar dulu, just to get jadi members apa untuk melakukan, untuk petani melakukan sisi konsil. Kalau you dah dapat atau dalam akta tu you boleh disu dan you dah boleh melakukan sisi konsil. Walaupun you ada terdapat master degree counseling sebab you dah ikut akta. Dan ya, kalau buat sisi counseling, you ada problem, saya suka tu yang Arsenal tu. Nah, saya supporter Arsenal. Kalau jauh-jauh, give me five. Okay. Kalau ada problem misalnya, this is how we do. Saya mau barang ini saya masukkan ke Islam sama Brunei. Itu saya ni katanya cuma tu pikiran saya. Kalau saya nantar kursus, kalau balik ke tempat terbang tu, macam mana kan mengulahkan barang ini untuk jadikannya apa, membayukan dia dalam keadaan keburnaian katanya. Mesti kita jangan lupa tu. Kita banyak kursus ke luar negeri sebenarnya. You have apa discovery ya, you know, you learn a lot of things dari luar negeri, di Korea kemana. Bila balik, you must make sure barang itu katanya ubah suai. Dia good. Macam mana kan kami punya tu? Okay. Didaftar. Bila you ada problem, kalau ikut peraturan EKA tu, you mesti bayar kepada aku sejam 200. Macam mana you akan membayar? You berjumpa kedai aku sebab kau bertanyakan bagaimana keluar dari hutang. Saya berhutang tadi sama kedai aku. You know, this kind of, dan ia akan menyekat petani dalam Islam sebaik-baik manusia ialah memberi manfaat kepada manusia lain. Mana terurus dengan akta konseling ini? Nah, itu mesti ingat-ingat mis kita tu. Nah, kita mesti ingat, jangan lari daripada Islam itu. Kan menjadi apa? Muslim, anak super Muslim. Jangan lari itu. Akta-akta ni kenalnya, you know, is killing us, bang. Semua rigid. Kalau pengunseling kau, mesti lagi concern your parents. Tanyakan lagi parents. Sedangkan dia ni masalahnya sama parents. Ya. Gimana kan parents akan menyuruh, sedangkan dia ada masalah parents. Dalam mana bagus, tanya, memangnya adalah, konseling adalah kerahsiaan, that is lurus. Dari segi sana, ya lurus. Tapi ada perkara-perkara yang perlu di dikemukakan kepada orang lain. Misalnya one of our client mengandung, itu kan dia diam kan, mesti beritahu parents ya. Dalam negeri lain dia boleh. Artinya break off tadi punya kontrak. You telah pun merahsia you berikan. Mudah ada boleh cuma tu. Atau you suggest, okay nah. Kata kau Kemiri, ada tu klinik ujung atau klinik anak. Kalau kan buang anak, ada nak. Ini ada kad cikgunya, 20% diskaun, kau saja ni. Ada lagi commission cikgunya ni, konsulanya ni. Mana boleh macam itu kan? Kena terlibat dengan dadah misalnya. Mana boleh didiamkan? Barang itu perlu didangani dengan orang yang expert. Macam itu. Kalau dalam akta, mana macam itu? Itu payah. That's why I said, slow down akta-akta ni. Kalau akta-akta ni, bila sudah diaktakan, sekurang-kurangnya orang itu mesti mendapat degree dalam counseling baru boleh menjadi counselor dan boleh baru counseling. Berapa orang petani yang dapat cuman? Artinya you ada ilmu yang dah boleh mana karang kena su karang kena counseling. Mana dia petani punya ideologi Islam itu? Di mana memasukkan itu?
yang sudah ikut akta semua, ya tentu, ya have to be an. Ada lagi di luar negeri, kalau di UK tidak boleh disentuh dalam sisi counseling, sentuhan tidak boleh. Dalam Islam katanya apa? Sentuhan ini adalah satu aura tangan katanya. Bila katanya tips sebelah kanan, it's okay, insyaAllah. Ini adalah careful kan. Saat itu saya fight against sanu akta. Tadi kan pulang saya tidak mau. Okay, tapi mesti dibayukan. Mesti diluluskan macam mana. Adjust with our own. Kenapa tadi mesti ikut yang dibuat? Tadi we have our own way. Nah, cantik lah. Hah? Kalau apanya? Wal as. Kan? Lau. Nasihat menasihati kan? Demi masa sesungguhnya masih dalam kerugian. Melainkan orang yang apa tuh? Nasihat menasihati kan? Cantik bang. Wal as itu saya cukup bang. Tidak payah kan melihat buku tabel-tabel paduh-paduh teori sana sini. Apa sih? Isi setting yang perlu dalam otak nafis kita. Jangan lupa. Oke? Okay? Right. Nabi janji 3 menit. Pulang patah nafis. Anda saya ingatkan kepada kita, anak-anak ini kasih, you are the next generation. Tolong. Ha? Tolong jangan lupa to become a super muslim ini, we have to bantu semua orang. Nekira apapun bangsa. Jangan lupa tu. Yang kelahi semua kawan ini, patih. Sakit jiwa tu. Dan jangan lupa, you have to balance yourself. Saya suka kalau remaja ini, main futsal, saya suka bini-bini juga. Hendon tutung panjang saja, dia akan mau exercise. Saya banyak pelan belakang kita di Tasik ni. Dia melihat bajunya panjang-panjang. Udah paduh pelang semuanya tu, kesian saya. Sebenarnya baju gamis ini kalau dipakai mana kerasa naik badan ni. Pakai tu, kita harus ikut shape badan atau ada shape badan terus. Ya dah. Yang penting itu kesehatan. Sebab kalau kita di menangan-nangan susuk badan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, mana ada yang gemuk orang-orang zaman Rasulullah? Semua yang setinggi batu lah. Nah, kalau you sebagai pendakwah, you sebagai contoh, bagaimana you kan jadi contoh kalau you sendiri pun cak-cak soalnya gitu. Beladitan sana sini mana? Nah, so you have to be nampakkan tokoh. Di office saya banyak ada tulang jumpa saya. The last 2 years ini banyak orang kan manggil saya kan ikut share. Cikgunya share sama kami cikgunya. Apa mau kita sharing aset about yang paling banyak supplier untuk supplier. I said if you talk supplement with me, you get out. Saya tidak berapa suka di supplement. I don't really trust supplement. Adakah pil besar cemani dalamnya 100 biji limau pengarut konimnya? 100 biji limau cuma kita makan di tempat deh mulut kita 100 biji baru menumpuknya. Di mana terus sih kita pulak pakan yang pun? Orang mana ni pun anu supplier tu mesti bandar dia, ya, pun belum tahu bandar soalnya. Masanya ada lagi supplier Seoul. Ada semua supplier, orang orang ini terpedaya. Anu yang kalau makan ni yang dua hari yang terus orang kenal kau ni. Cepat tu. Daripada size XL sampai S, kerakal semua. The hardest thing is untuk mengurangkan berat badan anda. Soalnya. Oke. Oke, cantik semua. Oke. You don't believe, I don't believe in supplement. Supplement ini satu saja. Saya my supplement is my parents. Saya bersyukurlah masih ada punya ayah dan ibu. That's my supplement. Saya umur sudah 56, almost 56. My parents 84 sama 80 umur. Every day that's my supplement. Early in the morning saya telefon.
Tengah hari saya telefon, malam saya telefon. Kalau saya ada masa, saya ada jadual. Hari satu malam sama hari tiga malam saya mesti visit dia orang. Walaupun schedule saya sibuk macam mana, I still visit them. That's my supplement. Nah, ingat itu, kalau you ada indong, that's your supplement. Tidak payahkan beli ubat berseratus. Nah, dia, ada ubat baru balik lagi, baru balik lagi. Nyonya, isbok pulang kurus. Sebabnya air raya tapi isbok semua sekali. Kita lihat tuh. Nah, kita di rumah, anda percaya. Air katil kita berapa puting sekali minyak-minyakan. Ini urut aja nyawa, bagus ininya. Astagfirullah. Banyak tadi terpedaya oleh orang-orang yang salesman. Oke, dapat. Ini ada soalannya. Cumanakah sentiasa menaikkan momentum istiqamah dalam menjadi seorang super muslim? Lawa. Okay. Sebab itu kita ini ada pendengarnya. Bila melakukan sesuatu, walaupun sedikit, tapi berterusan. Sebabnya manusia ini pengalaman. Ya berdoa, ya Allah, sudah ngantuk, sudah dapat nur sa'adah. Supaya jatuh cinta lah. Mikir berdoa, mikir berdoa, menindah bang. Kita melintas jadi orang anu bang. Apa nih? Mahasiswa harus ni ya bang. Wah ni kan berdoa malam-malam lah. Supaya anu mu, supaya tahajud apa. Mendoakan dia supaya sayangkan dia aku. Yang kita sudah tahu. Ya Allah, whatever. Kalau mesti di doanya whatever kan. Sebab kata dia ni, itu ni kita ni pelupa dan indah sabar. Dalam berdoa itu ada berapa stages doa. Mungkin kita berdoa supaya kaya, tapi tidak kaya-kaya, tapi you kena balik kesehatan. Apa ni pun ni, miskin mah, tapi you sehat. Itu pun, ada yang punya kategori kan. Mungkin dah awalan ni, 10 tahun akan datang, baru makbul you punya doa. Ya doa itu tergugur oleh anak kita. Wah, rupanya. Aneh. Jadi kalau anda untuk sentiasa momentumnya ini sentiasa, tapi jangan terlalu ekstrim sama. Ada orang di Indonesia melihat bukan saya cerita, orang muda-muda cemas kita, usahanya yang muncet-muncet atau apa. Pertikaan itu, saya akan melihat after 6 month ada yang lagi ada. This is momentum yang terus. Tapi awal-awal tu merijap berzikir atau ini wah merijap ya. Macam kenapa cepat merijap soalnya, cepat disuruhkan orang soalnya, merijapan ni, cakap assalamualaikum merijap apa, cakap anda tentang tuan ni pun dah boleh, kalau baik pun macam serius punya, dah boleh dah puasa ni ketawa ni, merijap punya keterangan ni, padahal then after 6 month, you ngalih because terlampau ekstrim, terlampau usyok dan taksuk banal-banal, then after 6 month, lihat lagi kawan main futsal, lihat lagi kawan, siapa kawan bodoh. Nah, akhirnya sahal pun terabang, gamis pun terabang, yang kadang-kadang is worst thing, solat pun dah lagi sembahyang. Padahal 6 bulan lalu, you yang paling malam azan di masjid, tiba-tiba naungkan lagi azan, datang pun ini. Sebab terlampau ekstrim sangat. Balance lah. Rasulullah pun juga tadi balance lah. Ada sabar Rasulullah bila sembahyang dia mau keluar dari masjid. Rasulullahnya you get out. Rasulullah sendiri mengalah keluar dari masjidnya. Sebab dia ada tugas. Sebab atunya bekerja keraslah seolah-olah kita hidup selama-lamanya dan beramal ibadatlah seolah-olah kita akan mati pada esok hari. That is how it balance. Macam itu. Okay? So jangan terlampau bertakut. Bagi saya bertakut itu. Rijab. Di rumah ini dia beli kursi ni, dia boleh buang ke kursi. Saya pernah ni melihat ada parent cubunya yang habis punya buku. Sekali gambar apa yang tempat dia kanya habis punya. Ada mulah nininya pun ada gambarnya. Ada puasa ni ada gambarannya, macam-macam. This kind of thing, kadang-kadang, you know, bukan tulang saya ada. Berkursian ini, apa ni, riak. Kursi mahal-mahal, leather. Macam-macam, balung-balung ni yang berlumba, apa namanya, apa ni, berjamak, apa namanya itu. Kalau tapi sadar terbaliknya itu, bukan yang berjamak ni itu ni. Kalau leda ni apa? Bukan sama atau namanya. Entah, biarkan dia. Ustaz semikirkan itu. Jadinya barang-barang macam ni, jangan sampai ke tahap kita ni beri cepat tu.
Kan Islam artinya memudah-mudahkan. Jangan yang haram dihalalkan. Tidak itu. Yang haram tetap haram. Tapi janganlah dipertikaikan. Boleh anukan 90% halal. Kemana ada 90% halal? Saya pernah ke Pakistan, bahkan hidangkan makanan. Itu apa? Oh, don't worry, cuannya. Don't worry, Ali. This is 90% halal. Aku gila hadisnya ini. Adakah 90% halal daging ini? Itu apa maksudnya? Maksudnya, the ingredient is not halal, but the beef is halal. Astagfirullah. Di mana lagi kategorinya 90%? Mana ada itu? Itu lain lah kan? Ataupun jangan ada terlampau apa? Positif benar, orang dibidis pada laki-laki dalam bini, yang kepikiran negatif, orang belajar. Janganlah sampai cepat tu kan, atau terlampau labih gitu. Ha? Subuhlah, Allah, subhanallah, ada ramai-ramai tadi sini. Ha. Bukan, janganlah sampai cepat tu. Bukan yang berburuk sangka, sebab kata ni dua-dua ni berdua anda boleh. Dan sebab kami kadang-kadang dalam konseling menjadi isu gitu. No, dalam konseling berduaan dalam bilik macam mana? Sedangkan nah, orang konseling ini bini-bini paling suka kalau kita konseling dengan laki-laki. Laki-laki paling suka lah konseling bini-bini. This is normal dalam proses konseling. Kalau berdua dalam bilik macam mana? Balik kepada niat kata ni juga. Jangan ada perasaan juga. Macam kami ini banyak cubaan yang datang ini kadang-kadang macam-macam bisiknya. Dan banyak datang ini banyak hanya mengharap. Cibu kita hanya harapan kuan ini. Hati-hati itu. Dari bisik muan ini alhamdulillah. Baik dia berbuatannya soalnya. Kapak-kapak di waktu itu. Harapan setinggi gunung. Kita hanya cibu yang mendengarkan dia kuan ini. Orang lain yang mendengar. Hati-hati itu. Mesti banyakkan sepohon. Mesti gambar bini, mesti basah begini. Wah, oh, cuman gitu gambar bini cuman. Okay, hai. That's the first one. Macam mana cara membaca buku secara efektif? Alhamdulillah. Secara efektif, saya beritahu mis kita, baca buku ini selalunya, ya macam caranya, baca buku ini. Efektif ini, mis kita dipahamkan. Poin yang terpaham mana macam saya dulu mengajar history ya, history ini paling mudah sebenarnya, history ini yang paling mudah, history ini sejarah orang itu hidup apa dibuatnya mati katanya kerja ceritanya sultan aninya king sudah longkon hidup dia berapa bulan apa dibuatnya to the throne berapa bulan apa dibuatnya di sign treaty of ano Angkor Wat katanya budget usahanya mati tengahnya kerja itu very simple. Nah, ya tinggal lagi itu. Cuman ya efektifannya saya selalu buat barang cuman ini. First thing apa-apa tadi putannya you must like it. You must enjoy. Nah, kalau sudah suka apa baik. Macam sini kalau kau sudah suka walaupun ini fasilitas bukannya tudungnya kah? Bukannya gigi palsunya kah apa? Kalau kau sudah suka ada kau macam ada om ada itu. Efektifannya macam sekalanya, sometimes barang-barang efektif ini terpaksa boleh juga. You can exam kan? Terpaksa juga belajar tu mana boleh tidak belajar? Mana deh? Serahkan pada Allah Taala sini. Kadar-kadar menentukan. Karena ini pasrahlah dan redalah dengan keadaan penentuan Allah. Ani lagi pandai-pandai je lah. Baik kita berhenti yang terkayu bidik. Kalau cuma tu punya utak, jadi orang punya utak. Sebab efektif ini. Anehnya, saya sebenarnya kalau baca buku saya punya style yang saya ingin dikongsikan kita. First page saya baca dan tulis atau efektif. Baca tulis baru ingat. Kalau saya baca nyaitan tadi. Saya baca apa isinya saya tulis ujung. Saya cuma tu belajar. That's why I don't have problem sebenarnya. Ingat saya. Macam you all kalau hanya confused pak. Macam mana tadi diajar supaya mesti sama tu tulisan. Insyaallah sedikit masa lagi I was invited to be one of the lecturers ini untuk part in counseling ini. Then we have another program lagi. Insyaallah doa-doa saja. Mungkin UNISA can start your degree in counseling. So kami sama-sama menangani. Karena UBD payah menembusi UBD aja. Kalau membuat degree in counseling belum dapat
We try our best, sudah macam-macam caranya. Tidak dapat. Belum dapat lah. Belum ada nur atau belum ada. So we try UNISA pulang, we try ada resources yang mudah-mudahan UNISA soalnya so far so good. Ada lagi college-college lain pun sudah soalnya agree, so insyaallah kata yang kita ni mau. So membaca buku ini secara efektif cuma jangan lupa peti ah ni jadikan yang jadikan amalan kita sebelum baca baca peti ihdinash shiratal mustaqim. Berikanlah aku tempat jalan yang benar dan yang lurus, cantik itu. Dan saya selalu baca juga surah Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra, saya suka sebab nama saya dalam matanya. Di rumah saya basar itu. Basarlah temannya ini kini. Ada dinding saya. Inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya bini saya sebagai namanya ini. Ada di rumah saya. Suka saya gantung. Inna ma'al usri yusra. Sama di upis saya, ihdinash shiratal mustaqim. Di upis saya terpasang. Atau tetangga bisa ingat. Oh, this kind of thing. Tadi ini pelupa kan, seperti tahu tadi. Nah, di bilik sana, saya bisa mengkonseling, ihdinash shiratal mustaqim. Sini bini-bini lawa dikonseling, dilihat sana. Mana dia ihdinash shiratal mustaqim. Ujung-ujungnya, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Lain sama ujung-ujungnya. Hati yang mau dipikirkan. Oke? Bagaimana caranya untuk menyuruh orang sembahyang bagi yang tidak mau menunaikan sembahyang? Cantik. Kita sebagai contoh. Oke, contoh. Orang itu sudah sembahyang, ini adalah cabaran kita. Orang main pusat itu sekiranya banyak yang sudah sembahyang. Yang ada yutus, wey, maghrib. Tidak ada itu. Angkat tekonya ngopan ke surga. Tidak ada peduli tuh. Kalau kamu ini ya, berdosa nih, ada sembahyangan ya. Ada kita diumpannya kayak gula gitu. Cumpan narsinonia. Jadi kita ini sebagai Islaman ya. Bukan pelangnya bahasanya, if you can beat them, join them. Bukan macam itu. You join them. Bila yang main pusat, you main pusat. Main. Jangan seluar pinggit lah. Seluar panjang, pakai asnal. Macam itu. Bila you sembahyangan main bulat, ni main bulat. Tapi lagi lebih menyiapkan maghrib ataupun setengah jam lagi maghrib. Assalamualaikum, aku jalan dulu lah. Yang dah beritahu, solat adalah wajib bagi setiap orang yang Islam. Kita kok sering ya, bukan menggolkan ya, kita kok berubah ke kosannya ya. You balik lah, you balik. Assalamualaikum, balik. Besok assalamualaikum. Ya aku bertanya, kenapa sih waktu pulangan balik ya? Dan tiba-tiba ada yang punya azan. Ayah Rasulullah. Diumumkannya, orang main futsal sudah datang ke masjid sekarang juga. Ini apa yang cuma itu. Bila you nampak contoh, dia akan bilang, setelah akhirnya, kemana kan you asal pukulan nama itu? Tidak pernah. Aku semayang di masjid. Lawakan. Padahal toko benar menggolkan. Toko menandang atomnya macam cahaya betul. Mesti di bawah ni. Sebab dari contoh, ada payah betul ya, yang kalau semayang usahamu doesn't work. You have to do, you have to tunjukkan bukti, tunjukkan sebagai contoh. Dia tersebut bahwa punya style. Contoh. Bila ada orang bermasalah, dalam masjid pernah ada satu riwayat Rasulullah, ada orang Yahudi masuk ke masjid sama unta. Sama untanya masuk kan lagi pakingin di luar, untanya di dalam sama unta. Bakal aneh semua orang punya bekal bawa ke dalam, tapi sembelihnya karbo lima kan itu. Dia masuk. Bila masuk turun dia berkami di dalam masjid bah, orang Yahudi berkami di masjid. Cepat kalangan. Empat orang sahabat Rasulullah buka pedang masukkan nyembadih orang. Apanya Rasulullah duduk sabar, sebab sahabat Rasulullah ini semua hebat-hebatnya. Bila orang itu turun, tanya mana siapa sih namanya Muhammad. Berdiri, saya Muhammad. Saya akan bunuh kita, tunggu dulu sebelum kau bunuh, tunggu dulu.
Kanya sahalnya hilapnya aing kami yang di kami hilang pakai sahal yang dia berat apa nyolong itu disalamnya ya Rasulullah masukkanlah aku Islam cantik kan kali bersahabat atau mati tuh sudah sempat dia bagi empat sebetulnya nah, Umar separuh, Usman separuh, Abu Bakar separuh, Ali separuh Rasulullah lah kan contoh kan nah, dengan contoh lihat kan yang kata ini kalah nih. Sebab saya pernah jumpa orang yang kuat Brunei, the strongest man in Brunei. Iko bro, apa yang paling takut dalam dunia? Aku cikunya kalau kan boxer lain ini time bang, the strongest man in Brunei. Aku sudah pahatan ini macam tangan sini, kan? Satu yang cikunya yang takut, apa tuh cikunya kita takut? Kalau orang baik sama kerja aku cikunya takut tepatnya. Dari even the strongest man di Brunei pun takut kalau orang itu baik lah katanya. This is contoh. Oke? Boleh menjawab tak? Mana ada beberapa lagi. Ini dah sampai nomor satu ya. Oke. Bagaimanakah cara membagikan masa di antara tanggung jawab sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang muslim? Oke. Belajar adalah wajib bagi orang Islam. Datu sudah masuk sebagai seorang muslim. Atau yang cantiknya tani Islam. Tani Islam ini belajar itu pun sudah jadi pahala. Itu yang dibandingkan dengan agama-agama lain. Kalau orang yang itu tadi bilang ia top in Brunei itu, ia belajar pasal ia akan dapat pas. Ia akan mau top in Brunei. Itu ia dapat pas satu saja belajar tanpa ada niat. Nawaitulillahi ta'ala katanya asal belajar saja. Nawaitulillahi ta'ala tani sudah masuk dengan seorang pelajar dan seorang yang muslim. Two and one. Bila belajar tadi niatkan. Sepatunya di antara orang dikasih oleh Allah, bila turun dari rumah ia berjihad karena Allah, ia akan pahalanya sampai ia balik ke rumah sebulan. Cantik. This is cantiknya Islam itu. Kita buat macam itu. Oke? Coba tuh tadi. Islam ini ada sembahyang lima waktu. Lima waktu itu adalah untuk Allah. Tadi untuk cara tadi untuk say thank you to Allah dengan kesempatan. Itu tadi beda. Oke? Belajar belajar zuhur sembahyang. Habis zuhur belajar asar. Habis asar riadah tadi. Maghrib. Satu kalau duit mana tu asar abdin zuhur ke asar itu pukul 5 habis kita mesti beriadah. Bawa berjoging, bawa berlari, bawa exercise, bawa bermain. Pukul 6 stop untuk ketani sembahyang. Ada sudah jadual-jadual yang cuma. Bermain pun ketani kalau niatkan pada Allah, ataupun berpahala. Yang sesuai pindik. Itu kontras ceritanya. Ini cantiknya Islam. Okay, so. Tanggung jawab seorang pelajar memang. Bukan artinya kita ini dapat pahala kalau belajar agama hanya ini belajar fisik chemistry itu pun tadi lulus itu. Lulus itu. Apalagi kita niatkan satu hari insyaallah kalau kalau dapat keraja aku akan membantu pemakamannya kesian kami ini Mas Ani beberapa miskin lah. Mudah-mudahan dengan kukalang berjaya apa mampu kan bawa ke rumahku buatkan di bilik pasar insyaallah first class tadi ambang sudah itu. Apa namanya panitia itu muntes terus tuh muntes artinya first class itu kalau unit kan cuma itu dah cantik kan oke okay? Jadi itu saya kan ya kalau kan nomor telepon saya ada sudah banyak terdaftar sudah sini nih tulis saja ya. Ada lembar penulis satu 873 1234 itu nomornya 8731234 sebuting lagi dong muting nomor telepon saya yang kedua ni di sekitarnya beritahu ni bini ku dah tahu nomor telepon 7140 4444 26
Apa bini pun dah tahu sebab ini hotline yang diberi amanah kepada saya oleh kerajaan, sebulan saya kena bayar RM50 untuk top up telefon dipakai. Siok kan? Kena beli telefon Samsung, kena beli lagi hotline, tapi dia manahkan lah dipakai. Satu pun kena bayar telefon dalam bini saya. Sebab kalau bini saya menelpon nombor itu, saya pecah mana? Kena pelapasan saya ini, lain itu pernah pikirkannya. Oke bro, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, majlis ingin menjemput Haji Abdul Matin Bolgini bin Haji Ahmad bagi menyampaikan cenderamata.